Dragon Ball News. Fase grup Piala Presiden 2022 telah rampung. Sebanyak 8 tim telah memastikan diri lolos ke fase knockout alias perempat final. Berikut jadwalnya. 8 tim yang lolos ke perempat final Piala Presiden 2022 terdiri dari juara dan runner-up dari 4 grup yang ada. Dari grup A, PSIS Semarang dan PSS Sleman. Grup B, Borneo FC dan Barito Putra. Grup C, Persib Bandung dan Bayangkara FC. Serta grup D, Arema FC dan PSM Makassar. Persib Bandung harus menelan kekecewaan di babak perempat final kompetisi Piala Presiden 2022. Laga perempat final Piala Presiden yang berlangsung pada 1 Juli 2022 menjadi hari yang kurang beruntung bagi Persib Bandung. Klub kebanggaan Bobotoh itu harus menerima kenyataan gugur usai takluk di tangan lawannya, PSS Sleman, secara dramatis. Laga Persib Bandung versus PSS Sleman sejatinya berakhir dengan skor imbang 1-1. Namun, skuad berunjuk Pangeran Biru itu harus mengecap pahitnya kekalahan akibat kalah dalam hal adu penalti dengan skor 2-4. Terkait kekalahan ini, Kapten Persib Bandung, Ahmad Juprianto, menuturkan pasti ada rasa kecewa di hati para pemain. Meski begitu, mereka tak boleh berlarut-larut dalam kekecewaan ini karena ada turnamen utama, yakni Liga 1 yang lebih penting. Sangat disayangkan terhenti di perempat final setelah pertandingan ini. Kami seharusnya bisa ke semifinal dan final. Kudrullah hasilnya seperti ini, tapi ada hal positif. Kami bisa lebih mempersiapkan diri karena ada yang jauh lebih penting, yaitu Liga 1, kata pemain yang akrab disapa Jupe itu. Senada dengan Kapten Persib Bandung itu, pelatih mereka, Robert Rene Albert, juga berencana mengalihkan perhatian ke persiapan Liga 1. Robert melihat kekalahan ini memiliki sisi positif yang membuat para pemainnya bisa memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. Sekarang, kami memiliki waktu yang cukup untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi Liga. Itu adalah hal positif, kata Robert selesai pertandingan. Oke guys, mungkin sampai sini saja untuk info atau berita bola dan highlight bolanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah stay tune terus di Sekwan Channel. Jangan lupa untuk selalu support dengan cara like, comment, share, and subrek. Terima kasih. See you. Bye-bye.